seperti itulah komentar dari Bapak, Kartika. Serius banget pakai apa berita? Oh iya, harus serius. Ini kan ini talk show, bukan ini komedi. Ya? Oke, langsung saja kita sambut. Inilah dia teman dekatnya Kartika. Bersama Jessica Iskandar. Ini jangan ini. Jessica. Pak, maaf. Kalau ya. Eriknya saya masih bisa terima, Jessica-nya enggak. Erik. Ini baru lahirin ya? Baru apa hamil lagi Jessica? Jessica. Halo. Kok enggak? Biasanya Jessica ngerayu-ngerayu, ya, jengnya. Biasanya... Kok pendiam sekarang? Apa karena ada Erik Yusuf? Salim, Salim. Salim. Jessica kan enggak jem tangan. Jess. Salimnya enggak sopan pakai kaki ya. Tangan. Ipar. Ya, bayar. Itu ipar lo. Aku bayar. Itu ipar lo. Erik, mau kemana? Erik. Saya di mana ini? Linglung. Duduk dulu. Duduk dulu. Ini ngikut yes. Aja kayak buntut. Jess, pendiam sekarang Jessica ya? Karena ada Erik mungkin. Oh, moncor-moncor. Oh, duduk. Nih, kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, itu, Eric. Pak, saya mau nanya itu mulutnya Jessica. Kebiasaan, suka garuk. Kayak kucing ya. Nah, sini. Mulutnya kenapa sih, Pak? Nggak tahu. Ini bukan jedar, kayaknya ini jeber kayaknya, Pak. Ah... Oh, masuk. Aura negatif. Apa yes. Bunga klinik ya? Erik, ini ada Ado, ada Yustin. Halo. Yes. Halo. Kok Erik ngomongnya gitu sih? Kenapa? Coba ngomong. Jangan. Coba ngomong. Hai. Abis gitu. Jessica. Aku begitu bawaannya. Jessica. Erik. Ya. Abis ngepeng. Abis ngepeng. Perasaan Jessica gak gini-gini amat? Enggak. Malum. Abis ketarik benang kenur. Ikan mas. Jessica. Nih, ada Kartika di sini. Gimana rasanya Kartika deket sama kakak kamu? Jessica mau ke toilet kayaknya. Ya. Seneng ya? Erik, kok di bawah? Erik, sini. Gak ada di bawah. Jangan gitu dong. Cie. Ayo sini. Gimana rasanya? Sama aja dong. Jessica. Jatuhnya enggak seksi ya? Enggak ya. Oke. Okay. Babaan. Oh. Mas, ya. Sebelum ditanya kita foto keluarga dulu. Foto. Coba Jessica, keluarga satu. Cemara ya. Tuh. Bagus kan? Oh iya, nyamping ini. Erik, Kartika. Bagus foto di ATM. Mesin ATM. Boceng itu. Di ATM. Mesin ATM lo. Goceng. Dia mau bayar goceng. Boleh pinjem fotonya? Oh iya. Asik. Boleh. Foto Rik. Coba. Oh sendiri. Coba lihat dong Rik fotonya. Buat apa kak? Ngasih tahu anak saya kalau gak belajar kayak begini. Kayaknya tips hari ini kita sudahi karena waktu juga, Andre. Iya. Ya, yang jelas kita harus mengingatkan kembali untuk pemirsa yang mau bertanya atau menanyakan tips, silakan kemana? Ke hashtagnya The Best of Tips Andre Sule. Ya, mentionnya apa aja? Ke @ini_talkshow. Ya, itu ya. Kira-kira itu. Hari ini mungkin itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Walaupun kita membawakannya bercanda, tapi sebetulnya itu adalah serius. Yang bisa mengaplikasikan kan Anda sendiri. Ya, kita hanya mencoba memberikan tips secara mudah aja. Ya. Mau tips apa lagi? Nanti tentunya ya di episode selanjutnya. Karena waktunya kita sudah habis. Jadi saksikan terus ya, jangan lupa besok di Talk Show setiap Sabtu Minggu jam 5 sore videonya ya. Kita berjumpa lagi dan ketemu lagi dengan kami di The Best of Ini Talk Show. Ha ha ha!
boleh bertanya? Oke, okay. Erik, udah lama kenal sama Kartika. Kartika ini orangnya seperti apa sih? Udah kayak begitu. Itu mah tanda sayang. Saking deketnya ya. Ya. Iya. Gak ada lembut-lembutnya nih. Kalau aku menilai Kartika tuh dia orangnya polos. Ngomongnya ya. Kok gitu sih? Ngeledek kan ngomongnya. Enggak, emang begitu. Lembut banget. Dia orangnya polos. Apa adanya, terbuka banget. Oh dia polos. Polos? Terbuka banget? Terbuka banget. Kok bisa ya? Iya, jadi gak ada yang ditutup-tutupin. Iya. Berarti apa adanya ya? Apa adanya. Terbuka gak ada yang ditutup-tutupin ya? Gak jaim lah gitu istilahnya. Oh iya. Aduh mau ditoyor orang tua. Kartika sendiri, Erik ini orangnya seperti apa sih? Dia tuh orangnya romantis, pegangan tangan dong. Udah minum obat? Udah minum obat? Bentar. Kok tangan kamu kasar banget sih? Kita kan nyuci ya? Apa? Kan saya nyari duit bisa ngidupin kamu dari nyuci. Kartika. Jess, bantuin dong Jess. Eh Jess. Mau. Capek. Pokoknya biasa aja. Adek saya emang suka gitu. Lumba-lumba. Kasih makan. Ini Jessica apa? Kalau lapel kasih makan. Nyanyi biasa Jessica suka nyanyi. Jessica apa anak kecil sih? Tahu. Kamu jadi siapa ini? Gak tahu. Jessica kapan konser Jessica? Iya katanya 2 minggu lagi mau konser ya? Ya? Jawab iya aja repot. 2 minggu lagi. Oh 2 minggu lagi. Ya. Kartika, Jessica, pernah di Pak Bawa. Ngobrol aja. Ya. Sama nih. Yes, kamu dari mana aja sih? Kamu kebanyakan berendam ya? Gak tahu. Kelihatan kamu berendam di minyak tanah ya? Kemarin. Udah calon kakak. Oh sayang. Kartika surprise nggak? Apa? Surprise nggak ada mereka? Ya, surprise jadi dua-duanya. Nontonnya hebat. Wi, stop. Oh, polisi. Romai Rama. Bukan. Kalau stop malah main stop. Stop. Ada apa maksudnya? Uing. Maksudnya apa nih? Nonton di kelas internasional. Oh puisi. Abbas kan ngomong gitu. Oh iya. Nonton di net kelas internasional. Mereka gak tahu soalnya. Uing stop. Udah. Srine kali. Ada Srine, setiap ada pengguna jalan yang melanggar di stop. Ya, maksudnya gitu. Itu. Terima kasih ya Jessica ya. Erik, terima kasih lo stopnya. Sama-sama. Aku meripik. Ayo kalau mau bocor silakan. Enggak usah pakai terpal.